Dampak cuaca panas El Nino serta mulai datangnya musim kemarau membuat objek wisata Danau Tangkas yang ada di wilayah Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi mengalami penyusutan debit air danau dan bahkan terancam terjadinya kekeringan. Selain berdampak pada turunnya kunjungan wisata, hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan warga pencari ikan di wilayah tersebut. Dampak cuaca ekstrim El Nino dan mulai datangnya musim kemarau pada saat ini berakibat terhadap penyusutnya debit air di objek wisata Danau Tangkas yang ada di wilayah Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Objek wisata nomor 2 paling ramai dikunjungi warga di Kabupaten Muaro Jambi setelah Candi Muaro Jambi tersebut, kini kondisinya krisis air akibat dampak El Nino dan cuaca panas, serta mulai masuknya musim kemarau pada tahun ini. Kondisi air terpantau terus menyusut beberapa meter, hingga fasilitas wisata Danau Tangkas seperti perahu dan speedboat terlihat tertambat di tengah danau seiring dengan mulai keringnya air danau. Diketahui sebelumnya, Danau Tangkas di Muaro Jambi mempunyai debit air yang cukup banyak, bahkan ketinggian air danau mencapai 2 hingga 3 meter. Jembatan gantung yang biasanya dipakai untuk menyeberang ke salah satu pulau di tengahnya, kini kondisi di bawah jembatan juga tidak ada air sama sekali. Menurut Kepala Desa Tanjung Lanjut Muaro Jambi, Edi Sukito, dampak cuaca ekstrim El Nino dan musim kemarau mulai tiba dan membuat kunjungan wisata Danau Tangkas turun drastis atau bahkan berhenti. Biasanya musim kemarau terjadi pada awal bulan September, namun kini kemarau datang lebih awal. Selain itu, dampak dari menyusutnya debit air Danau Tangkas Muaro Jambi juga berimbas kepada menurunnya penghasilan warga yang biasanya setiap hari mencari ikan di danau tersebut. Dampak El Nino ini yang kita rasakan di Desa Tanjung Lanjut ini di kawasan wisata ini, Pak. Di kawasan wisata ini biasanya debit airnya itu tidak sekering seperti ini. Walaupun ada kering seperti ini tuh biasanya di bulan September 10 paling kenceng 1 bulan. Tapi kalau prediksi kami ini bisa sampai 4 bulan kondisi air seperti ini akibat panas El Nino ini. Artinya maju, Pak ya. Artinya lebih maju ke awal kondisi air keringnya. Warga sekitar Danau Tangkas Muaro Jambi berharap agar pemerintah dapat membangun bendungan di wilayah ini agar kondisi air tidak menyusut tinggi saat kemarau tiba. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.